Muhammad Fardana pamer cincin lamaran, Ayu Ting Ting beberkan awal kenalan. Ayu Ting Ting diketahui telah menggelar lamaran dengan anggota TNI, Letu Muhammad Fardana. Kabar terbaru, Ayu Ting Ting dan sang kekasih dijodohkan oleh orang tua. Melansir Grid, Ayu Ting Ting mengungkap bagaimana ia berkomunikasi pertama kali dengan lelaki berambut pendek itu. Awal komunikasi juga sebenarnya dari teleponan gitu, kata Ayu Ting Ting. Karena kan emang dari orang tua kita nih, sesama orang tua yang saling ngenalin, saling ngejodohin, sambungnya. Ayu Ting Ting mengibaratkan perkenalan dirinya dengan Fardana seperti semi ta'aruf. Tak butuh waktu lama, hanya sebulan kenalan, Ayu Ting Ting dan Fardana menggelar acara lamaran. Kini sosok suami Ayu Ting Ting pun memamerkan momen dirinya melamar Ayu Ting Ting. Melihat akun Instagram pribadinya @derazala, Minggu tanggal 11 Februari tahun 2024 Letu Muhammad Fardana mengunggah foto dirinya dan Ayu Ting Ting. Tampak Ayu Ting Ting dan Letu Muhammad Fardana pamer cincin lamaran di jari manis mereka. Letu Muhammad Fardana juga menyematkan lagu romantis dari band One Ok Rock. Alhamdulillah, tulis Muhammad Fardana. Netizen pun menitipkan Ayu Ting Ting dan memberikan doa. Tak lupa Umi Kulsum, ibunda Ayu Ting Ting ikut memberikan respons. Sayangin anak ibu cintai dia seperti Ayu mencintai kamu @derazala, tulis ibunda Ayu Ting Ting. Nitip ya bang, tolong jagain tetes saya, lanjut komika Kiki Saputri. Ayu Ting Ting blak-blakan dilamar dan perkenalkan Letu Muhammad Fardana. Ayu Ting Ting akhirnya blak-blakan soal status calon suaminya. Senyum semringah Ayu Ting Ting memperkenalkan siapa calon suaminya. Pelantun sakit tanpa luka itu menceritakan momen bahagia dalam siaran Brownies Trans TV, Jumat tanggal 9 Februari tahun 2024. Semula Ayu Ting Ting digoda Ruben Onsu. Alhamdulillah akhirnya laku juga, goda Ruben Onsu. Alhamdulillah amin, jawab Ayu Ting Ting tersenyum. Ayu Ting Ting makin tersipu malu ketika disinggung soal pernikahan. Ini sudah hampir 10 tahun Ayu Ting Ting menyandang status janda. Sudah lama pengen kondangan yang gak sih? Ini kabar bahagia dari host Brownies. Biar netizen juga tahu banyak doa baik juga. Yu ini hampir 10 tahun kan? Lu bayangin deh rumah kelamaan kosong angker apalagi hati, kata Ruben Onsu. Ayu Ting Ting tersipu malu ketika Ruben Onsu bertanya apakah calon suaminya tahu soal profesinya sebagai pedangdut. Ibu satu anak itu mengaku calon suaminya mengakui hal itu. Tahu, profesi penyanyi dangdut. Dia tahu Oma, panggilan Ruben Onsu. Kalau dia mah terima aku apa adanya, ucap Ayu Ting Ting. Dia pun langsung memperkenalkan siapa cowok yang berhasil membuat hatinya luluh. Ayu Ting Ting memberikan biodata singkat soal calon suaminya. Namanya Muhammad Fardana, panggilannya Mas Dana. Terus ya dia pangkatnya Letu Infantri Muhammad Fardana kenalnya singkat banget. Aduh, gue jadi malu, kata Ayu Ting Ting sambil menutup wajahnya. Ayu Ting Ting mengatakan komunikasi berawal dari saling komunikasi melalui telepon. Perkenalannya dengan Muhammad Fardana berasal dari perjodohan orang tua. Kenal di Januari kita sepakat serius, lamaran terjadi belum ada sebulan, memang sudah jalannya dan jodohnya. Alhamdulillah semua terlaksana dengan baik. Alhamdulillah lamaran lancar, memang kita sengaja kedua belah pihak keluarga inti saja, tegasnya. Privacy juga biar sakral juga kita sengaja buat keluarga inti. Kalau sudah waktunya mohon doanya ya, mohon Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting Letu Muhammad Fardana go public, bisa juga ngerasain lamaran. Ayu Ting Ting go public soal hubungannya dengan Letu Muhammad Fardana. Ayu semringah banget mengakui kini sudah ada seseorang yang mengisi hatinya. 10 tahun menjanda, akhirnya Ayu Ting Ting memilih Letu Muhammad Fardana sebagai calon pendampingnya. Beberapa hari lalu keduanya diketahui menggelar lamaran dan hanya dihadiri oleh keluarga inti saja. Ayu Ting Ting yang selama ini hanya menjawab dengan, mohon doanya saja, bicara belak-belakan soal statusnya yang sudah dilamar orang. Ibu anak satu itu, bahagia akhirnya bisa merasakan indahnya momen lamaran. Ya Allah, gak ngangka kayak mimpi gue. Kata gue, hah bisa juga ya gue ngerasain yang namanya lamaran, senang banget, keluarga Dana juga sangat baik. Kompaklah satu sama lain, ucap Ayu Ting Ting dengan penuh senyuman dalam tayangan Brownies Trans TV, Jumat 9 tanggal 2 Februari tahun 2024. Pemilik nama lengkap Ayu Rosmalina itu menceritakan semua rencana sampai di tahap lamaran berjalan lancar. Meskipun perkenalannya dengan Letu Muhammad Fardana sangat singkat, Ayu Ting Ting merasa semua sudah klop.
Gitu saja berjalan dengan semestinya, alhamdulillah diridai Allah, berjalan lancar, ketemu singkat langsung klop, alhamdulillah, ungkap syukur Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting dan Muhammad Fardana saling mengenal melalui perjodohan orang tua. Ayu Ting dan cowok yang dia panggil Mas Dana itu memulai perkenalan dengan berkomunikasi melalui telepon. Diakui Ayu Ting Ting semua berjalan singkat. Hubungannya dengan Muhammad Fardana dia sebut sebagai semi-ta'aruf. Perkenalannya tuh singkat banget. Kita tuh awal komunikasi cuma dari teleponan karena kan dari orang tua kita nih, sesama orang tua yang saling kenalin dan saling jodohin. Semi-ta'aruf kali ya, ungkap Ayu Ting Ting. Berkenalan awal Januari, Ayu Ting Ting dan Muhammad Fardana sepakat untuk serius. Akhirnya mereka menggelar lamaran di salah satu hotel di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat beberapa hari lalu. Memang awal kenal di awal Januari, terus sudah gitu, kita sepakat serius lamaran terjadi belum ada sebulan, tuturnya. Memang sudah jalannya dan sudah jodohnya. Kita sama-sama niat baik. Alhamdulillah semua terlaksana dengan baik. Alhamdulillah lamaran semua lancar. Memang kita sengaja dari kedua belah pihak, memang keluarga inti saja, lanjut Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting menjelaskan tak ada maksud menggelar lamaran diam-diam. Kelak tiba waktunya pernikahan, Ayu Ting Ting juga akan memberitahu dan tidak menggelar pernikahan diam-diam. Karena kita kan memang sengaja, ini privasi juga biar sakral juga. Kita sengaja buat keluarga inti. Nantikan kalau sudah waktunya semua juga pasti akan tahu. Ini masih lamaran, mohon doanya ya, jelas Ayu Ting Ting. Dalam waktu singkat mengenal Muhammad Fardana, Ayu Ting Ting meyakini dia adalah cowok yang baik. Oleh karena itu dia yakin untuk melangkah maju ke jenjang serius menuju pernikahan. Apa ya, karena nggak tahu, mungkin udah feeling berapa kali ketemu sudah klop aja, nyambung satu sama lain. Kita juga respect satu sama lain, juga baik sayang sama Bilqis, bisa nerima aku dan keluarga apa adanya, pujinya. Jadi itu yang buat aku yakin, oh mungkin ini udah saatnya dan ini udah jodohnya, insya Allah, amin. Banyak doa bahagia, terima kasih buat teman-teman mungkin yang selama ini udah doain, semoga sampai hari H berjalan dengan lancar.